Kamis pagi, Dinas Sosial Kota Jambi mengunjungi Yayasan Pendidikan SMP Pertiwi yang berlokasi di Jalan Slamet Riyadi nomor 25 Murni, Kecamatan Tlanepura untuk melakukan sosialisasi restorasi dalam rangka memperkuat karakter bangsa melalui nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial tahun 2021. Kegiatan ini dihadiri serta dibuka oleh Kepala Dinsos Kota Jambi Noviarman. Turut dihadiri perwakilan dari Legiun Veteran Republik Indonesia atau LVRI Provinsi Jambi dan Polresta Jambi sebagai narasumber. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan rasa nasionalisme, patriotisme, dan membangkitkan nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial bagi pelajar di Kota Jambi, khususnya siswa Yayasan Pendidikan SMP Pertiwi. Kepala Dinsos Kota Jambi Noviarman dalam sambutannya mengucapkan banyak terima kasih kepada Yayasan Pendidikan SMP Pertiwi karena telah memberikan kesempatan untuk kegiatan sosialisasi restorasi ini. Terlebih dalam waktu dekat akan memperingati Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November mendatang. Noviarman mengajak generasi muda untuk menjauhi narkoba yang merupakan penghancur bangsa dengan meracuni para penerus bangsa. Apabila tidak diperkuat semangat restorasi bagi generasi muda, dikhawatirkan para pemuda akan terjerumus ke dalam dampak negatif tersebut. Harapan kita dalam pelaksanaan ini agar anak-anak kita dapat mencintai NKRI, mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian juga agar dapat mengetahui nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia yang mana dalam waktu dekat ini akan memperingati 10 November yaitu Hari Pahlawan, dan juga semoga anak-anak kita ini dengan adanya kegiatan restorasi sosial ini akan membentuk karakter yang baik ke depannya bagi anak-anak sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus bangsa Indonesia ini. Kepala SMP Yayasan Pertiwi Sugiharto mengucapkan terima kasih kepada Dinsos Kota Jambi yang menyelenggarakan kegiatan bagi siswa Yayasan Pendidikan Pertiwi. Dengan kegiatan ini diharapkan para siswa tertanam jiwa yang baik dan mengenang para pahlawan yang telah memberi motivasi sehingga siswa-siswa bisa mencontoh para pejuang kemerdekaan. Terima kasih kepada Bapak dari Kepala Dinas Sosial yang telah sudi menghadiri ataupun memberi ceramah untuk sosialisasi masalah sosial ini, terutama kepada para siswa dan siswi, supaya ada tertanam jiwa yang bagus dan mengenang para pahlawan kita yang telah memberi motivasi sehingga anak-anak kita mau menjadi contoh ataupun menyontoh teladan dari bapak-bapak para pejuang ini. Narasumber kegiatan yang berasal dari LVRI Provinsi Jambi, Siswan Avandi menambahkan, salah satu tugas veteran adalah mewariskan nilai juang kepahlawanan. Kegiatan ini diharapkan generasi muda menumbuhkan semangat patriot dan nasionalisme demi memajukan negara khususnya Kota Jambi. Kegiatan ini ya sangat positif karena kita ketahui ya generasi muda kita ini sudah kurang memahami tentang nasional dan patriotisme. Jadi untuk itu perlu ya harapan kami masing-masing sekolah itu dapat melaksanakan yang seperti ini. Karena salah satu tugas pokok veteran adalah mewariskan nilai-nilai juang kepada mereka. Diharapkan dalam kegiatan ini, siswa akan mengetahui perjuangan dari pejuang dalam mencapai dan kemerdekaan. Dengan dilakukannya restorasi dalam rangka memperkuat karakter bangsa melalui nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial ini, akan menimbulkan semangat juang, rela berkorban, dan mencintai tanah air bagi generasi muda. Iqbal, JEK TV, melaporkan.